Hai guys, ada Abel, ada Ivan, ada Wahyu, ada Amin. Bel, aku Bel belum, Bel. Ada aku. Ada ini. Jadi sekarang kita mau kemana rencananya? Kita mau ujung Pulau Jawa. Wah. Ini belum pernah sama sekali ke ujung Jawa ya. Mau naik pesawat pulangnya katanya. Oh. Tapi dia di atas pesawat. Kalau enggak gandul di hutannya itu loh. Terus ini kereta enggak mau nyobain. Gandul di atas. aduh. Ini Abel. Ini orang Bali asli. Kita mau ke tempat kelahirannya Abel. Dari Bali ke Bali, Bang. Iya, dari Bali ke Bali dong. Sebenarnya saya juga sudah 9 tahun belum balik ke Bali nih. Jadi apa nih Bali di sana nih? Oke, nanti kita lanjut lagi ya di dalam kereta, bisa kan kita nge-vlog juga. Mas Wahyu? Ya. Tadi sudah pamit sama orang tua? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, bagus. Bagus dapat restu ya dari orang tua ya. Bagus, bagus, bagus. Ivan? Iya. Min, gimana, sudah siap ketemu cewek-cewek Bali? Siap ya? Siap berapa lagi kita? Ya. Rencana mau pulang apa enggak pulang nih? Hey guys. Guys, lihat sini dong guys. Lo yang mana sih? Guys, ini kita sekarang lagi di vlog kamar mandi. Yeah. Pastikan membuka pintu setelah kereta berhenti. Awas terjepit. Loh, mana sih? Kita dapat gerbongnya yang paling depan ya, Bos? Paling depan. Paling depan dekat sama lokomotif. Dekat sama. Nice. Ngetes, Bos, ngetes gas, Bi. Gimana bos, nanti hari ini? Pokoknya saya harus ketemu pantai, saya harus mamerin skripsi saya buat teman-teman saya yang baru masuk bab 1, bab 2. Dilempar ke pantai skripsinya? Jangan tuh bos. Kan bisa dicetak lagi ya, pokoknya, nanti. Pokoknya nanti saya itu pengen skripsi saya sampai kutai Bali. Support terus. Oke. Okay. Ya om, hati-hati di jalan om. Ya om. Kita mau kemana? Di luar Jawa. Kayak keluar. Biasanya numpak mobil jadi goyang-goyang ini kan kalau goyang mobil. Ini tidak goyang keretanya. Kita Mas Amin nggak sedih meninggalkan Mbak Yulia dulu? Tak dibayar Mbak Amin cuma. Habis main nggak dibayar. Bel? Ya. Udah nonton Avenger, Bel? Belum. Mau yang tak? Berani spoiler, saya lempar keluar. Jadi gini, Bel, ceritanya. Okay. Berawal. Lu jangan sendal, lu coba. Oke. Kita udah hidup. Gak mau. Gak mau. Di Bali, tentu. Gue deh. Enggak jadi. Gak jadi. Tapi bohong gitu deh. Tapi bohong. Tapi bohong. Yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu. Kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun
charger wis. Charger. Sempak, sempak masih nyopot sempak. Ket mau nahan kui jebule nek. Dulu. Bos. Bos, kita udah sampai di mana? Surabaya Pasar Turi. Ini rangkaian perjalanan part 1 kita ya. Day 1. Nah, ya part 1 lah. Nah, nanti kan kita pindah lagi alat transportasi lagi. Jadinya pokoknya seru, seru ya. Oke, 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 oke. Gimana, Bel? Masih ada perjalanan berapa lama lagi? 12 jam lagi ya. Let's go. Siapa lagi? Nah, yuk. Sop. Ini sudah anu cepet-cepet. Jam 1 sepi ya. Ya. Nanti kita turun di Gilimanu ngapain bus? Karena belum ada kendaraan di Singaraja, jadi kita nongkrong ngemper. Ngemper. Tahu gitu kemarin bawa matras. Sleeping bag ya. Bajunya sobek nih bajunya. Balik. Karena saking semangatnya. Bajunya sampai tersangkut di pintu bis tadi. Mantap. Ivan gak ikut naik. Mungkin dia bisa tidur. Ya, ini orang-orang terlantar kita, Bel. Lihatlah dan bukalah. You. Iya. Kenter. Amin. Kita sudah sampai di Bali di terminal Gilimanuk. Gilimanuk begini. Tak sih cuk. Di mana kita sekarang? Di mana kita? Di Gilimanuk. Naik apa kita? Kita perjalanan berapa lama, Bel? Dua jam. Sampai mana? Ke depan rumah. Kita mampir di mana dulu nih? Walaupun di Bali, kita tetap toleransi umat beragamanya luar biasa. Yang mau pada sholat dulu, jadi kita transit dulu di sini. Ambil nomor Ardi katanya mau lihat lumba-lumba. Berarti dia kalau udah, oh nggak bisa ya?
Dia berarti dia baru bisa ikut. Terus gimana dia? Gimana guys? Mas Amin tidur lagi Mas Amin. Kalau udah sila, yang penting kita slow. Di luar gak kelihatan apa-apa. Ini padahal jam berapa, Bel? Jam 6 ya, Bel? Lihatin jam 2, Bel. Jam 6 Bali. Jam 6 Bali, ini masih gelap banget, Bos. Beda. Keren. Kita bisa tidur lebih lama di sini, ya? Iya. Mantap sekali. Nanti ketemu lagi di mana? Banyuasi? Di pertama. Rumah. Ya, Pak. Kita mau ke tempat tinggal dulu, ya. Lalu, ya. Iya. Pulang dulu. Kita harus. Sudah jadi turis duluan dia. Gak bau udeng lagi ya. Gak Bali banget kamu ini. Ngomong dulu dong. Kamu boleh hari apa di sini? Mulai kemarin malam. Oh, kemarin malam. Sebelumnya di mana sebelumnya? Dari Banyuwangi. Naik ke Ijen. Ke Ijen. Apa Ijen namanya? Ijen. Ya, tugas. Siap. Sekarang jadi turis Bali ya. Lanjut lagi nanti. Yo, piye guys. Kita sudah sampai di Desa Sangset di tempatnya Banjar Beji. Sepanjang perjalanan tadi banyak menemukan budaya-budaya yang berbeda dari Jawa ya. Di sini kalau hari Kamis itu pakai baju daerah. Jadi bisa dibayangkan banget. Cakep-cakep dan ganteng-ganteng ya. Ini masih pada mandi dulu semuanya, nanti kita akan eksplor lagi, katanya mau ke pura yang menghadapnya berbeda dari pura-pura lain, cuman ada dua di Indonesia. Terus apalagi tadi Ardi udah ke pantai apa? Lovina. Lumba-lumba. Ada di Fetets Lumba-lumbanya walaupun keter-keter ya. Ada lagi kita kuliner juga yang pasti. Pokoknya nanti banyak kita ada lihat budaya-budaya di Bali lagi yang unik-unik, pokoknya kita ulik semuanya. Kita akan eksplor tempat-tempat yang jarang orang kunjungi. Iya, betul. Jadi kalau didatangnya tempat-tempat yang mainstream. Iya, mainstream benar. Dan itu mahal ya, Bos ya. Nah, kita ke tempat-tempat karena kita ada koneksi orang dalam. Iya, kita ada koneksi orang dalam, kita bisa masuk ke tempat-tempat itu gratis. Gratis. Tadi kita benar-benar hebat ya, naik angkot, oper-oper, dan itu seru. Backpacker lah pokoknya. Kalau orang ke Bali niatnya emang liburan, cari yang paling sering di Bali itu adalah Garuda Wisnu Kencana ya. Walaupun kita pengen ke sana, tapi karena ya sudah banyak ya yang mau reviewnya. Tiketnya udah masuk. Jadi kita beli tempat yang lain aja. Iya, 100.000 bos. Lumayan buat nyewa mobil ya. Lumayan. Kita berkenalan sedikit, kita baru sampai, jadi istirahat dulu. Nanti kalau sudah sampai destinasi pertama, day one apa? Day one kita mau pura dulu deh. Ini anak-anak diajak nggak? Diajak sekalian nggak apa-apa kan? Maksudnya masuk doang kan nggak apa-apa. Jangan tanya. Kita aja, lanjut nanti di pura. Kita mau ke pura aja dulu. See you.